Try. Ayo, terus, Zin. Sekarang baru rectangle. Wih. Nicep. Hari ini hari kedua. Kita mau ke arah timur. Kita mau popping dulu di perjalanan sebelum masuk ke sungai sama Gariji dan Fishing Brother. Kaptennya masih sama Mr. Mimbar dan Mr. Afu. Semoga ada hasilnya ya. Di trip kali ini kita semua menggunakan travel rod. Jadi jangan lupa ya untuk selalu cek sambungan rod, cek dulu. Aman. Tenggiri. Punya kenangan buruk ini dengan tenggiri. Bentar saya maju ke depan dulu ya. Harusnya ke timur. Makanya di depan. Tidak seru. Ini yang disebut mencuri spot. Tuh lihat, di saat yang lain lagi pada sibuk ganti-ganti lur, gue udah lempar duluan. Biasanya nih kalau lempar duluan tuh suka ada samberan. Nih lihat, kebuktikan kali ini. Seperti ada dulangnya ya. Strike. Kecil nih. Kecil. Tenggiri. Sekarang kita udah masuk ke Sungai Paung, tapi ya airnya gitu deh, kopi susu lagi. Ya namanya juga mancing di alam, gak bisa diprediksi, tapi kita coba terus ya. Dan ini ada kejadian yang lucu nih. Ada luka ya? Ada. Gara-gara dia mau antam itu. Oh gitu. Lepas kan. Dapat itu. Kena itu. Bisa gitu ya. MJ. Kerapu. Oh kerapu. Antam bisa gitu. Lupa. Jadi karena ikan black mas, ya antam. Bisa gitu. Ini teh. Ini toman WJG kan? Hah? Gabus. Ya, lepas. Lepas. Enggak ada. Toman WJG ya? Mau di lift grip ikannya langsung. Enggak usah lah, bawa aja itu. Enggak, itu kan. Oh, udah aman-aman. Strike. Ayo, terusin. Sekarang baru rectangle. Wih. Wih.
Kenapa? Yang kuat ini kayu di. Hati-hati. Depan sangkut pak. Dekat. Apa ini? Baby GT. Baby GT. Ya, sekarang kita semua lagi makan siang dulu nih. Ada Fishing Brother, ada Gareji, nggak peduli tuh kelaparan. Di sini juga ada Pak Kapten. Menunya sekarang begini. Pak Kapten butuh. Dia suka kasih guntur kepada saya. Guntur yang besar. Saya sudah bilang, besok siap-siap guntur ada di depan mata itu. Oh iya. Saya posisi di situ. Yuk, makan dulu semua. Kaki panas. Mau turun, turun dah. Kaki panas. Dia mau turun. Kaki panas. Grab, grab, grab. Wih, grab mantap. Rapu, mantap. Mantap. Eh, buka dia, isi dalam perahu. Banyak. Itu mah nggak usah di video lah ya. Iya. Bocel. Sambar lagi nak. Eh, strike. Strike ini strike lagi. Kerapu lagi. Oh, yang lepas tadi ini. Itu temannya itu. Kerapu lagi ini. Itu ya. Ini gara-gara apa? Ini korban kerakusan. Gara-gara kita rakus. Korban kerakusan. Cekrot. Ah, mungkin ini tempatnya. Ini. Oh, markasnya. Markas kerapu kok. NKRI ini mas ya. Negara kerapu Indonesia. Pak, kita kembali. Ini kerapu semua ini gak akan benar ini. Bagus. Bagus itu. Nah, ini mungkin ini. Markasnya. Itu ada pertigaan apartemen yang isinya 100 kerapu. Strike. Wah, keluar. Wah, kalau lihat dari tarikannya. Iya. Adiknya ini. Pulang masih terlepas. Masih terlepas itu? Tidak. Oh, yang satunya sangkut. Lihat dari tarikannya aja lumayan. Lebar ininya kita cek. Beneran? Miss, rapu. Gede-gede, rapuh. Oh iya. Apa ya? MJ. Ini sesuai sama yang... Gulung. Sesuai sama yang foto siganya. Dia mau gua fotoin enggak? Lepas aja ya sebesar ini ya. Kasihan dia. Hari ini hari ketiga. Kita mau cari lagi track bus sama Jidi. Masih sama tim yang sama. Ayo kan, semangat pekari. Siapa tahu di belakangnya besar. Ini pagi ketiga, kita langsung ke spot popping karena air masih surut banget, kita belum bisa masuk ke dalam sungai. Semoga hari ini sungainya bagus semua ya.
Barengan sama kita juga itu di depan ada perahu satu tim lagi. Isinya ada Ray dan Febri. Mereka juga lagi popping di sini. Aduh, miss. You never know kan? Akhirnya setelah air naik kita mau masuk ke sungai. Tapi sungai pertama yang kita datangin itu Sungai Selawai, airnya keruh. Dan kita pindah untuk ke Sungai Sapalewa. Ternyata lebih keruh lagi. Kalau ke sungai mah feeling gua nggak akan keburu deh. Kondisi air di sini kurang bagus ya, karena sampai di dasar juga airnya cukup keruh. Jadi kita lagi berdiskusi mau balik lagi ke Selawai atau mau pergi ke arah timur. Selawai itu yang awal. Iya. Itu nggak apa-apa gitu. Ya, tapi maksudnya kemungkinannya kalau ada yang nggak bisa jadi ini. Cuma kita ke Selawai. Nggak apa-apa ya. Pak Munar, kita ke Selawai lagi ya. Jelek nggak apa-apa. Kita ke Selawai. Ya kan ya? Tunjuk. Soalnya nggak suka banget trolling ya. Jadi nggak usah mikirin hasil, nggak dapat nggak masalah ya. Dari air yang paling bagus antara ini atau Selawai itu. Nggak dapat, nggak apa-apa. Talang-talang, eh, woi, miss, miss, eh. Ada boiling sebelum masuk ke Sungai Selawai. Gua tuh pakai WTD miss terus sih. Ternyata ketika sampai di Sungai Selawai airnya makin keruh. Jadi hari ini kita putusin buat popping sampai sore, sampai gelap. Kena nggak? Nggak ya. Ui. Wih, di belakangnya nih, di belakangnya nih. Meng, abis ini tukeran meng, gue mau ganti popper. Kayak ada coklat-coklat, ada. Belum, miss. Di mana itu? Wih, anjir, itu apa itu? Kiri itu. Ya, tinggi banget itu dia. Lama. Kojem, jendela lagi jadat kojem. Gabut, lagi gabut nih. Buka tuh. Kacamatanya pakai dulu. Gila. Siap. Belum. Gua tahu. Jelek banget. Yuk, sok. 2, 3, go. Tiba-tiba kita kedatangan fotografer profesional. Karena si Gania lagi kurang fit, jadi dia menghemat tenaga sambil foto kita-kita aja buat dokumentasi. Gambaran juga lagi kurang bagus. Wih, selain. Panas dong. Kata gue juga satu kaburan. Jangan kasih kendor. Nyicep.
Jangan kasih kendor kok. Benang gede banyak enggak, Gun? Mayan. Oh, banyak. Ayo, Kun. Kendor. Kun, ayo, Kun. Gem, tolong dipencet, Gem. Udah. Aduh. Gak pakai itu panas, Cu. Ayo. Nahan rek. Aman. Aman. Eh, kenapa pakai gimbal? Udah dari awal udah pakai. Oh. Boleh. Ya, sedikit-sedikit masuk kamera lah. Iya, dong. Lumayan lah. Iya, lumayan lah. Ah. Tenggiri, pemilik ini. Wey, tenggiri pertama, oi. Eh. Tenggiri pertama. Kalem, kalem. Gan. Joran lu mending diangkat dulu, Gan. Aman. Ah. Akhirnya unlock species. Kan sudah ku bilang joranmu. Untung pakai cara siklus panjang ya. Belajar dari pengalaman. Om, oke. Okay. Mau atuh pokok. Gua udah enggak kuat ngangkat tangan anjir. Hah? Udah enggak kuat ngangkat tangan. Tenang. Sabar. Tenang ya. Kasih lihat dong. Bentar. Enggak kuat ngangkat tenggiri ya. Tenang, Mas Bro. Mau dijokiin naik sama aku. Jokinya joki foto tapi. Gan enggak kuat. Ini dong. Nah, sip. Nah, oke. Okay. Taliin. Okay. Dah. Ya. Dah. Wah, bagus. Oh, mau ke kota enggak? Oh, jadi penata gaya. Dah. Oh. Tolong, Bu. Oke. Lepas. Gaya penata gaya. Oke, kita akan gue foto jalan deket dulu. Kenapa angkat? Bentar. Cangkel, cu. Iya, sabar. Bu, udah, ini sengaja, Bu. Gue yakin. Udah. Dikerjain. Ah, thank you semua. Mau diambil? Ada lepas. Bawa lah. Motor. Thank you semua. Ini deh hasil di karbit suhu-suhu ini. Ayo kita timbang sini. Waduh, ini daging apa ini? Mantap sekali ini daging tuna. Ini taruh ini. Kita lihat tenggirinya berapa? 75. 75,5 kilo berarti. Terima kasih.